saya letak kepala terbang. Produk tak terbang tak tahu dia naik jatuh mana. Tapi orang kepala terbang tu selalu jawab tu baik. Dalam penemuan dalam depan kita, dalam internet apa ni, dalam skrim tu dia tu baik kebelak harus situ-situ. Kita boleh semayang apa semua sekali. Jadi belah mana, bagaimana kita nak mengaku Allah ni maha apa, maha Allah ni Tuhan kita? Jawabnya kerana dia ni mempunyai sifat yang lengkap. Sebanyak mana benda hak manusia nak ada berlaku pada dia. Cerdik pada dia, bijak pada dia, masa depan pada dia tahu, masa belakang pun dia ingat semua sekali, pandai pada dia semua sekali. Puas hati kita buat Tuhan pada Allah. Ya Tuhan buat Tuhan pada orang taat, ikut orang suruh, berhenti ikut larangan ni kena kerja berapa? Manusia ada berhenti berapa? Jadi boleh yang demikian. Sebijak-bijak manusia, bijak Allah lagi. Jadi kesimpulannya, manusia zaman-zaman Quraisy sendiri pun, kalau orang tanya dia siapa dia buat langit bumi, Allah. Tapi Allah yang mengikut otak dia tak serupa dengan Allah yang disebut oleh Allah sendiri dalam Quran. Sebab kita learn, orang Melayu semua mengaku belakang Allah Tuhan kita. Tapi apa ni, Allah agama lain, politik lain. Masalah ekonomi, hak politik, kata orang Melayu learn. Tidak Melayu itulah, Melayu hak sekolah. Politik, ekonomi kita buat sendiri. Kenapa ini masalah politik? Sosial kita buat sendiri. Kerana ini masalah politik. Budaya kita buat sendiri. Kerana ini masalah politik. Mayat akan turut Nabi Muhammad. Kenapa itu agama? Siapa dia ajar kamu agama lain, politik lain? Siapa dia ajar? Ini cerita titih-menitih mari daripada zaman Quraisy jahiliah lagi. Jahiliah pun dia kata Tuhan ada. Tapi dia buat sendiri. Kalau dia ada lembu, ada anak unta. Unta ni tak boleh makan kerana kita beri kepada tokong kita. Unta ni orang tu tak boleh makan, kena orang jantan yang makan. Siapa dia ajar kamu anak unta yang tidak mau buat? Bukan unta tu yang buat ni. Multok hak ni, unta ni tak boleh makan, kena beri ke tokong. Unta ni orang tu tak boleh makan, kena orang jantan yang. Unta ni habis anak 10, kena buat kena lepas. Kena lepas. Apa dia hidup makan, kapokan apa nak unta ni untuk unta Tuhan dia panggil. Siapa dia ajar kamu buat kepala ni? Ini kita panggil apa nama ni? Dalam Quran bermacam-macam nama para ni semua. Baik. Kemudian Allah Taala sebut, Allah Taala memperkenalkan diri dia. Allazi ja'alakum al-ardha mahda. Tuhan aku ni Tuhan yang membuat untuk bumi. Tanah hok mujijak tu aku buat. Kau tak percaya cakap apa dia buat? Aku buat apa tanah? Mahdan. Mahdan asal bermaknanya nu buaya. Bila kita ada anak, kita ada ndu, kita ada buaya untuk anak kita tidur, kita golek. Bumi ni betul-betul mahdan bagi manusia. Macam buayan bagi manusia. Manusia boleh duduk. Dan kalau kita dengar apa nama ni, ceramah yang diberi oleh ahli-ahli astronomi, ahli tabaqatul ardi, arah panggil tabaqatul ardi, kajian bumi. Bumi dia sebut bumi ni bulat, tak apalah. Bumi ni musim. Bumi ni ada jazibiyah, ada graviti, ada daya tarikan. Tarikan ni siapa dia buat? Dia kata tarikan ni kerana bumi musim. Kalau musim ni padanya sebab kita ambil bola celup dalam air, lepas kita letak atas tatikan, kita pusing. Kita ambil bola kecil celup dalam air, lepas tu kita letak atas latar, kita pusing. Maka air akan muci. Akhirnya kering garing air. Kerana air muci keluar bila kita pusing dia. Mengikut itu je maknanya, kita manusia ni sepatutnya terpelatih habis. Tak ada air setitik di muka bumi kerana bumi ni musim. Tak ada orang seorang pasang muka bumi kerana bumi ni musim. Pelatih habis lecik. Tapi Allah Ta'ala tidak buat lagu tu. Nasib baik. Kenapa? Kerana dia kata kerana ada graviti yang tarikkan. Maknanya kerana tarikkan ni menyebabkan ada tekanan dan ada tayar. Tekanan kenapa? Nikmat Allah Ta'ala beri pada kita tekanan yang menyebabkan apa kita duduk jelepek di muka bumi tapi tidak sampai jelepek lah. Bukan boleh bangun. Air ada di muka bumi, tidak terbangnya tu. Ini semata-mata rahmat Allah Ta'ala dengan bermacam-macam cara. Terus ini mahdan, betul-betul mahdan macam buaya sebagaimana anak kecil apa tidur nyenyak bila kita buai dia dalam buaya. Begitu juga manusia boleh duduk atas muka bumi, boleh buat rumah, boleh cari makan, boleh mandi, boleh begitu ini, boleh menanam, boleh bergapa, betul-betul macam buaian bagi budak kecil. Siapa dia buat lagu ni? Aku. Waja'alakum fiha subula.
dan Allah buat untuk pada bumi ini subuh dan jalan. Orang ni semua kita kampung ada jalan cara kampung. Lah bandar ada jalan cara bandar. Apa kata kalau kita bangun pagi jalan ni tutup habis. Kita di kampung belum pada ada jalan raya. Kita ada lorong, kita panggil lorong. Manusia lalu ada lorong. Gajah rimah lalu ada lorong. Ayam itik lalu ada lorong. Apa kata kalau kita bangun pagi lorong ni tak ada. Kamu habis. Lebih lagi orang padang pasir. Ataupun kita ke laut dah. Orang pergi ke laut. Laut ni tak ada lorong. Lalu dah berapa kali sehari pun dia tak ada lorong atas air. Tapi Allah Ta'ala buat bintang. Sebodoh-bodoh sejahir-jahir orang nelayan dia reti. Bintang ni timur. Bintang ni barat. Pergilah jauh mana sekalipun zaman tu nenek kita tak ada kompas lagi pun. Dia pergi ke laut, dia boleh balik. Dia lengok ala kelangit. Oh, ni bintang tiga. Ni bintang siang. Ni bintang jung. Bintang apa semua sekali. Ini semua ni nikmat yang aku buat pada mu. Kalau bintang tiga ni tak ada. Kalau malam ni gelap gugup 24 jam sepanjang tahun. Gelap gugup menaik ke laut tak kuat. Tak jumpa rumah lah. Bila pergi, tahu-tahu pas bintang ni. Tahu-tahu pas aku mojo. Tak tahu rumah aku duanya. Ni semua ni mu kena reti. Aku yang tolong perum. Buat siapa buat jalan. Jalan darat, jalan udara. Bila ni pula kita naik kapal terbang. Naik kapal terbang boleh. Setengah jam. Naklah ke bawah. Tak tahu rumah di mana. Tak tahu bukit bukan di mana. Allah rumah aku di mana. Boleh turun kalau ada kapal terbang. Turun pah. Turun pah ke Cina. Ke pah ke mana tak tahu. Tak kisah patah ini turun oleh Allah. Semua sekali berpunca daripada aku beri pada manusia ilmu pengetahuan. Yang menyebabkan hak bahasa darat ada jalan cara darat. Hak laut ada jalan cara laut. Hak udara ada jalan cara udara. Siapa dia buat? Aku. Kalau aku buat, aku tidak buat otak meriti, maka pun tak boleh buat aku. Sebab tu dalam Quran hari pertama tu dari langit, Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq, ujung tu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismirabbika ayat pertama tu, ujung sikit tu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku ajar ke orang, benda orang tak reti. 'Allamal insana. Dia tak kata 'allamal Arab. Dia tak kata 'allamal Melayu. Aku ajar orang Melayu. Tak. Aku ajar Arab. Tak. Dia kata, alamal insan. Aku ajar ke orang. Allah mengajar manusia. Tak kira manusia Melayu. Tak kira manusia Arab. Tak kira manusia jahat. Baik sekalipun. Aku ajar benda. Lam ya'lam. Lam. Lam. Kita ada la. Kita ada lan. Kita ada lam. Bahasa Arab. La. Mana tidak. Lan pun tidak. Lam pun tidak. Tapi bahasa Arab. Kalau lam. Lang capungan mi, mana tak pernah tahu. Benda yang orang tak pernah tahu, aku beritahu. Mana mengguna otakmu, membincang sama mu, buat research, buat itu ini, maka mu tahu. Siapa dia tahu? Aku. Siapa dia ajar? Aku. Kena reti. Dan aku bila beri ilmu ke orang, bukan beri saja, tak. Aku nak minta mu syukur. Aku nak minta mu terima kasih kepada aku. Terima kasih kepada manusia, lain. Lain terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada manusia, orang senyum, kita senyum. Orang ajak, kita menetek, kita ucap terima kasih, kita jabat tangan, terima kasih pakcik. Orang ajak kita, kita ajak orang jajik makan dia yang peluk dia. Terima kasih. Lepas dia yang kita buang, kita ajak dia pula. Ini cara kita syukur. Allah Ta'ala nak ajak di rumah kita makan nasi, tak boleh. Nak ajak dia menetek rumah kita, tak boleh. Pandai buat lagu mana? Ialah, wadu'i syekh fi mahali. Nikmat yang Tuhan beri ni kena gunung mengikut cepat. Nikmat mata. Dalam mata untuk menengok. Tak ada doktor boleh buat mata. Tak ada kedai jual mata. Tak ada orang yang boleh pinjam mata pada kita. Begitu besar nikmat mata. Pada nak tengok ke apa dia? Tengok apa saja pun asalkan benda tu bawa pada ingat pada Allah. Kau muda sekali tengok baca Quran. Kadang-kadang kita orang Melayu. Jok muda waktu tak ada jamu Quran kali abu pada. Dengan ada orang Melayu, orang kapung. Tiap-tiap hari dia baca Quran. Oh kapung. Betih karak. Bau butih. Tangan gerekong. Tanda meskin. Tapi Allah. Lepas sikit sebut Allah. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh kapung. Tapi ada setengah orang intelektual. Minyak berlaku. Kaki minyak. Palo minyak. Tubuh minyak. Tapi tak kaji sebut-sebut. Alhamdulillah sepatut tak kaji sebut. Ini semua ni orang panggil tak pandai menggunakan nikmat. Tak pandai guna mata. Mata mu tengok ke apa? Tengok internet. Tengok kutubullah Allah. Jok pagi, pah gelap, cakut. Tengok internet ni. Kerajaan tak tengok.
lepas lagu mana orang ni nak depan apa adalah kubur. Manusia ni mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang. Melayu, Cina, India, Pah, Amnung, jahat, baik, bayar tak bayar pun. Tiap-tiap orang mesti mati. Tak ada ubat yang boleh sekat orang daripada mati. Sakit, kita boleh berubat. Tapi mati, nak cari harba, raja harba ke berapa, tak ada. Lepas pada mati, wa innama tuwaffanu ujurakum yawmal qiyamah. Lepas pada mati, aku balas semua segala susah payahmu hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sebagai susah payah mata dunia akan dibalas belaka. Bila? Yawmal qiyamah, hari kiamat. Orang tak semaya. Dia orang semaya. Tak semaya pun amalan. Semaya pun amalan. Jika orang semaya berlaku, malah aku. Dia, tu amalan lah tu. Malah aku. Orang bayar hutang berlaku, aku bayar. Aku malah bayar. Tu amalan. Kalau kita berasa amalan tu bodoh kita. Tapi nak boleh kau, tu kena orang dulu. Lembu tak reti, Lembu tak reti, Kami beri tak reti, Kalau reti, tak ni, orang. Jadi bila dia kau, semua ni amalan belakang. Amalan ni akan diamal, akan dibalas akhirat dulu. Paman sosial ini naruh ulkul jenat parfa. Mana-mana orang yang disingkir daripada neraka. Lalu dia masuk syurga. Parfa, orang yang berjaya. Orang yang berjaya ialah bukan kaya atas muka dunia. Tapi kaya atas dunia, pak akhirat pun kaya juga. Ini makna orang berjaya. Orang berjaya ialah orang masuk syurga. Sama ada atas dunia dia kaya, kau dia miskin kau. Asalkan hujung ke syurga, maka berjaya. Itu hak tu yang kata. Hak kita nak kata lagu mana, kita lah. Tapi terus.